Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya Ruzaidah Muhammad Taib, Melaka TV. Penglibatan pengundi muda pada pilihan raya umum ke-13 akan datang mampu menambah kekuatan Kerajaan Barisan Nasional dalam mentadbir negara. Pengerusi BN Negeri Datuk Seri Muhammad Ali Rustam berkata, dengan pelbagai cabaran masa kini, negara memerlukan sebuah kerajaan yang kuat yang mendapat sokongan rakyat termasuk golongan muda supaya negara terus stabil dalam semua bidang terutama dari segi politik. Kita perlu sebuah kerajaan yang kuat yang mendapat sokongan rakyat yang ramai agar negara kita terus stabil politiknya. Hanya dengan politik yang stabil, kita boleh mentadbir negeri dengan disiplin. Apabila negara boleh mentadbir dengan disiplin, pembangunan untuk rakyat akan dapat berjalan dengan lancar. Kesejahteraan dan keutamaan yang diberikan oleh kerajaan BN telah membolehkan golongan muda mendapat pelbagai manfaat selain meningkatkan semangat perpaduan yang sedia terjalin antara kaum yang telah diamalkan sejak sekian lama. Terminal Jasin Central telah dibina lebih RM2 juta oleh syarikat EconSafe yang telah mengubah suai bangunan sedia ada yang uzur menjadi lebih moden dan selesa bagi kemudahan masyarakat setempat. Ketua Menteri Datuk Seri Muhammad Ali Rustam berkata, selaras dengan seruan Perdana Menteri Datuk Seri Utama Muhammad Najib Tun Abdul Razak untuk kita berfikir di luar kotak berdasarkan konsep Blue Ocean Strategy di mana lebih banyak projek perkongsian melalui dasar pensuastaan dan penyewaan dapat dilaksanakan. Selaras dengan seruan yang amat berat Perdana Menteri Datuk Seri Najib bin Tun Abdul Razak untuk berfikir di luar kotak melalui konsep Blue Ocean Strategy. Saya percaya lebih banyak lagi projek-projek perkongsian pintar melalui dasar pensuasaan. Kemudahan ini memudahkan orang ramai membeli belah tanpa perlu pergi jauh untuk membeli barangan keperluan dan mendapatkan perkhidmatan teksi serta bas untuk ulang-alik di bawah satu bumbung. Kerjasama antara Pasaraya EconSafe dan PBT Majlis Pembandaran Jasin MPJ seharusnya dipuji kerana menunjukkan betapa utuhnya hubungan MPJ dengan pihak swasta bagi memberi kemudahan pada masyarakat setempat. Satu Malaysia, satu Malaysia, satu Malaysia.